Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di-subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di TO Channel. Kali ini saya berada di Semarang. Saya mau ke kampus UPGRIS ya teman-teman. Ini dari jalan MT Haryono. Kita harus berputar dulu dari Hotel Gates Semarang. Kita harus berputar dulu. Ini masuk ke komplek pertokoan ya. Dan ini lumayan crowded ya, banyak mobil terparkir di depan-depan ruko. Saya akan menuju ke Jalan Dr. Cipto yang memang satu arah, tidak boleh bolak-balik ya, hanya satu arah sehingga harus berputar. Dan saya mencari jalur tembus ini di antara pertokoan ini. Walaupun sedikit crowded, nggak apa-apa. Yang penting ini bisa langsung tembus di Jalan Dr. Cipto Semarang. Nah, udah terlihat di depan itu kita berbelok ke kanan ya, untuk menuju ke kampus UPGRIS atau kampus PGRI. Dulunya IKIP PGRI, sekarang menjadi UPGRIS ya, atau Universitas PGRI Semarang. Nah, ini sudah di Jalan Dr. Cipto. Tidak lama nanti kita sampai di kampusnya UPGRIS ya, di sebelah kiri. Jalanan masih cukup lancar, tidak macet ya. Dan ini masih lumayan pagi sehingga cahaya matahari masih bersinar dengan terangnya ya. Kita melewati beberapa pertokoan dan beberapa gedung. Ini di sebelah kiri banyak berdiri gedung-gedung kantor dan segala macam. Ada Yamaha ini ya, dealer. Nah, itu dia sudah terlihat gedungnya lebih tinggi ya. Ini ada dealer Daihatsu, ada SPBU, ada lampu lalu lintas. Kita masuk. Oh, belum ya, kita maju lagi ya. Jadi pelan saja karena ini juga banyak kendaraan yang hendak masuk ke UPGRIS. Juga mengantri untuk masuk ke tempat parkirnya UPGRIS ya. Ya, ini sudah di komplek kampus UPGRIS, tapi kita masuk di sebelah depan sana ya. Itu ada lalu lintas, kita ke kiri ya untuk masuk ke tempat parkir yang lebih dekat.
Jadi kita ambil kiri, kita mencoba menepi. Ya, ini terhalang di depan banyak kendaraan. Oke, sebentar saja kita nanti langsung masuk ke komplek Balairung atau gedung yang biasa dipakai untuk wisuda mahasiswa UPGRIS ya. Jadi kita masuk aja. Dan ini dia. Kita masuk. Nah, ini sudah terlihat gedungnya. Setelah ini kita juga masuk lagi ke kiri. Masuk ke komplek kampus. Ada ikonnya UPGRIS. Ya, ini karena berada di tengah-tengah kota, jadi peningkatan atau pelebaran sudah tidak bisa. Yang terjadi akhirnya menambah lokal gedung ke atas atau bertingkatnya. Dan parkir di sini harus benar-benar rapi karena lumayan sempit ya. Nah, ini di sebelah kiri ini Balairungnya. Kita coba yang di luar saja parkirnya, tidak di basement. Ini masih cukup tempat kalau kita parkir di sebelah sini ya. Mudah-mudahan masih bisa atau dapat tempat. Oke, ini teman-teman juga sudah di tempat ya. Terima kasih.